saksi malin kundang. Kisah lama, kisah lama tua, tapi isinya berlaku sampai sekarang untuk jadi teladan bagi tua dan muda. Maka kata yang punya cerita, ada sebuah desa bernama Muara. Di sana seorang janda miskin, apa lagi hina. Tapi Tuhan memberikan padanya dua anak pelipur mara. Dibesarkan dengan kasih mesra, di tengah ujian yang maha kuasa. Inilah kisah si malin kundang bersama putih adiknya. Malin, ayo kita kemana? Kisahnya seumur dunia berkembang untuk jadi teladan bagi tua dan muda. Mana saja kau, Malin? Dari Muara, Bu. Tiap hari kau pergi ke sana. Dari mana ikan itu? Dikasih pemuka tua, Bu. Tadi saya bantu-bantu tarik jala, Bu. Nah, pergi dulu ke warung mengambil minyak untuk goreng ikan ini, ya. Iya, Bu. Kemana pula akan turun dalam perahu ayahnya kalau tidak pada anaknya? Berapa lama Malin dapat menghalanginya untuk ke laut? Laut banyak bahayanya. Ayahnya berangkat dan sampai kini tak pulang. Soal umur, di tangan Tuhan. Dia yang memutuskan, dia yang memberi rezeki. Siapa tahu anak itu nanti akan membangkitkan batang terendam. Kosong. Ya. Entah lah ya. Iya, Pak. Semalam bertemu lagi juga. Ya, ikan-ikan. Jadi, ada yang buang. Ya,
Istirahatlah dahulu, Malin. Pekerjaanmu sudah lebih daripada harga minyakku. Sama saja minyaknya, Pak. Loh, Malin, ayo pulang. Aku masih kerja. Malin, pulanglah, Lin. Sebelum habis daganganku untuk membayar hutang padamu. Kalau aku jatuh melarat, apa kau sanggup mengurusku? Oh. Gula itu kapan harus saya bayar, Pak? Sudahlah, Lin. Takkan miskin dia, karena gula dua keping itu. Terima kasih, Pak. Yuk. Anak itu cepat kaki ringan tangan, dan cerdasnya bukan main. Saya tak akan heran jika suatu waktu anak itu jadi orang besar. Tetapi kalau dia tetap tinggal di sini, paling jauh nasibnya seperti aku inilah. Betul. Seharusnya dia belayar. Kasihan ibunya. Kenapa? Hidupnya terlalu susah. Tapi ingat, tempat anak laki-laki tidak di bawah kepercayaan ibunya. Iya, iya. Bu. Gula manis. Malin, utang lagi? Tidak, Bu. Itu hasil kerjaku. Bu, tadi Pak Malin bantu-bantu di warung, Bu. Malin, petik kelapa untuk sayur ya? Iya, Bu. Ada padi sedikit, Bu. Padi. Sedikit sekali, Bu. Sedangkan yang untuk kita makan saja tidak cukup, Putih. Aduh. Sudah kenyang ya? Ayo makan. Kali ada kapal datang, arwah ibu serasa terbang, seolah-olah ayahmu pulang. Padahal ibu tahu ayahmu sudah tak ada lagi. Thank you.
Selamat datang, Tuan. Terima kasih, Nat. Siapa namamu? Maling Kundang. Kami ingin ketemu tua kampung. Di mana rumahnya? Saya tahu. Mari saya antar. Mari. Apa nama kampung itu? Muara. Muara? Ayahmu di mana? Meninggal di laut. Oh, anak pelaut juga rupanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fatwa, Fatwa! Ada tamu. Siapa? Tuh. Siapa mereka? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang orang jauh. Apa maksud datang kemari? Saya Nahoda Lengkap. Dan ini mualim saya. Mualim dunia. Kami orang baik-baik. Yang suka damai. Kami turun. Akan minta pertolongan. Mari. Mari silakan naik. Terima kasih. Silakan. Terima kasih. Kalian semua tunggu di sini. Baik, Pak. Nanti kelapa Silakan. Iya, ya. Mari. Iya. Apa yang dapat kami berikan, Nakoda? Kami perlu air dan makanan. Tapi kampung kami ini kampung yang miskin, Nakoda. Tahu sahwa firpatwa. Ada ubi, ada talas. Kata orang tua-tua. Ada bugi, ada balasnya. Kami mau membelinya dari penduduk dengan harga yang pantas. Kalau begitu baiklah, Nakoda. Ada burung jatuh dari langit. Sekali ini baru aku ketemu juara sebesar kau. Tanpa membidik, kau telah mengenai sasarannya. Sudah pernah kau belajar menembak? Belum pernah, tapi saya mau belajar. Tapi jangan dulu kau pegang-pegang bedil. Nanti kau tarik pelatuknya. Kalau burung yang kena, tidak apa. Tapi kalau matahari yang kena, dan matahari di bumi. Kau lalai menjaga saudaramu. Iya, Malin. Kau akan dihukum. Ini juga akan dihukum. Kita makan semua. Mau coba? Mau. Ayo. Oh, tunggu dulu. Kasihkan.
Ya, lari jauh. Jangan, kasihkan. Jurus. Tembak. Apa ini? Urus. Mari pas ini. Duduk sini, Nak. Kau masih terlalu kecil untuk menggunakan pedih. Nanti kalau kau sudah besar, aku yakin kau akan jadi penembak yang pandai. Makanlah, supaya kau lekas besar. Makan. Kau mau berlayar? Tuan mau lomba saya? Mau. Asal seizin ibumu. Ibu tak akan mengizinkan. Coba kita minta baik-baik. Hei. Untuk ibuku. Kambingnya jangan lupa. Nggak ada ketinggalan. Nggak ada. Ayam cukup. Saya ingin sekali membawakan. Saya ingin menjadikannya anak angkat saya. Dan saya akan didik dia jadi pelaut dan pedagang yang baik. Siapa tahu kelak dia dapat menggantikan saya. Percayalah kepada kami. Saya setuju sekali dengan keinginan tuan-tuan itu. Sebaiknya kita minta persetujuan ibunya. Ya, baiklah, ya, ayah. Mar, selesaikan hari ini. Besok pagi kita berangkat. Bu Malin, ada tamu. Terima kasih. Selamat datang, Tuan. Pondok kami, pondok buruh. Saya malu mengajak Tuan ke dalam. Ya, susah-susah, Bu. Di sini pun jadilah. Putih? Iya, Bu. Bawa tikar keluar. Iya. Hei, mari! Sudah kau ceritakan pada ibumu? Saya sudah ceritakan. Ya. Mari silakan. Silakan. Terima kasih. Saya orang miskin. Tak pantas menerima tamu semulia ini. Saya malu tak dapat menyuguhkan apa-apa. Oh, kami baru saja makan. Saya ingin meminta persetujuan ibu. Barangkali juga sudah tahu soalnya. Saya tidak punya anak. Benar, Bu. Saya ingin perlakukan Malin seperti anak saya sendiri. Saya berterima kasih sekali. Ada yang memperhatikan anak saya. Tapi anak saya yang laki-laki hanya Malin. Tinggal lagi adiknya yang perempuan ini. Siapa tahu, dia kelak menjadi kaya raya. Nah, lagi pula, dia kan keturunan pelaut. Semoga doa Bapak dikabulkan Tuhan. Tapi Malin masih kecil, masih bodoh. Bu, iringi saja kami dengan doa. Selebihnya tanggung jawab saya lah. Ambillah uang ini, Bu Malin. Terimalah, Malin. Bu.
Malin, mintalah restu sang ibu. Ya. Besok kita berlayar, Kak. Ya? Ya. Uang ini diukir oleh ayahmu. Di atasnya dituliskan nama Tuhan, nama Nabi, namamu dan nama adikmu. Malin, Malin, ini adalah peninggalan ayahmu. Malin, kemana saja kau pergi? Kalung itu jangan kau buka dan kau pisahkan dari badanmu, nak. Iya, Bu. Bang Malin, ini untuk Bang Malin. Kalau Bang Malin kehilangan jangan, ini dapat menolong Bang Malin. Permisi, selamat tinggal, Bu. Tolong jaga Malin, Tuan. Jangan khawatir. Selamat tinggal, Pak Tuan. Selamat. Mari, Pak. Mari. Rupa
bawanya engkau dari kasur. Layar siap, Malim. Angin baik, Jurbatu. Angin baik, Kapoda. Siap untuk berangkat. Baik. Siap! Pasang layar! Kita berangkat! Sudahlah, Ibu Malim. Setiap anak lelaki yang baik tentu merantau. Ya, saya paham. Tapi kapan saya dapat bertemu lagi dengan dia? Nakoda Lengkap minta aku menyampaikan kepada Ibu Malim sesudah 180 kali bulan purnama, Malim akan diantarkan kembali. Jangan terlalu susah, pulanglah. Permisi. Putih. Sedih meninggalkan Ibu Malim. Ya Tuan, ibuku sudah tua dan miskin, tapi sangat baik. Karena itu, kau harus kerja keras supaya maju, supaya kau nanti dapat membalas budi ibumu. Jangan panggil aku lagi tua. Aku bapak angkat. Demikian juga pada bapak-bapak Mualim, ya? Iya, ya. Ayo. Ayo. Up. Ya. Allah Al-Quran. Sungguh mulia Ibu Mualim. Kau harus berbakti padanya. Jika kitab ini kau jadikan pedoman, insya Allah, kau akan selamat ke tempat yang kau tuju. Burung itu? Ini pemberian adikku Putih. Padanya masih ada lagi seekor pasangannya. Lang, tunjukkan dia tempat tidur. Di tempat nahoda? Di tempat awak kapal. Baik. Mari, Malim. Bagaimana? Ya, Dunia, aku minta kau didik anak itu. Jadikan dia pelaut yang berani, pedagang yang cerdik dan jujur, dan jadikan pendekar yang tangkas. Baik. Bawa masuk ke dalam, bawa bungkusanmu. Merpati ini kau tinggalkan saja di sini. Dia akan lemas jika kau bawa ke bawah. Awang! Ya, Mualim. Kau urus merpati ini. Baik, Mualim. Kau akan jadi ulama atau pelaut? Pelaut. Nah, kalau begitu akan kuajar kau cara hidup pelaut. Ayo terus naik. Terus. Hey.
Hati-hati kau, Malin. Anak itu tak kenal lelah. Bagus. Kita sekarang berada di daerah Nakoda Hitam. Lam, suruh pertajam pengawasan dan siapkan senjata-senjata. Baik. Erang, Awang, perkeras pengawasan. Siapkan semua senjata. Kita di daerah Nakoda Hitam. Baik. Kumpul, cepat. Kumpul, kumpul, hei, kumpul, cepat, kumpul. Erang, kau naik ke atas, cepat. Terus, Erang. Siapa itu Nakoda Hitam? Dia adalah bajak laut yang kejam sekali. Ayo sana, dekat-dekat bapak. Jangan dong jawab, di sini saja. Mungkin juga dia tidak akan datang. Dia pasti muncul. Kenapa? Dia sudah mengirim pesuruhnya padaku waktu kami berlabuh di Kubu. Dia menyatakan kita harus membayar pajak setiap lewat daerahnya, seperempat muatan. Usulnya kau terima? Tidak. Pesuruhnya itu kurang dalam lontong. Kalau begitu, ku harap sekali dia datang. Hei! Apa yang dia luar? Siap untuk bertempur! Hanya mau melihat kau. Apakah kau sehat-sehat saja? Aku sedih. Karena kita akan berpisah. Ah? Apa? Apa kami akan dibebaskan? Ya. Kalau ada pembelinya. Oi. Kau tidak usah khawatir. Aku akan usahakan harga yang tinggi buat kau. Lanat! Ada kapal di halaman kanan. Ayo cepat! Hei Gustav. Ya. Siapa dia? Aku udah lengkap. Sini. Kurang ajar Nakoda lengkap. Berani betul dia menghina aku. Merendam suruhanku dalam tong. Siapkan pakaianku. Segera Nakoda. Kau tahu apa yang harus kau lakukan? Siap Nakoda. Ayo cepat. Siap semua. Kurang ajar Nakoda lengkap. Siapkan senjata. Kalian yang pakai senjata. Turun! Kembar! Hei! Kalian semua, dengarkan baik-baik. Barang siapa di antara kalian yang dapat memotong telinga Nakoda lengkap, akan kuberi hadiah sepundi-pundi uang emas. Berani betul dia menghina aku. Siapa? Putar haluan 90 derajat. Cepat, ayo.
Kalian berdua di sana. Ayo cepat. Kita sudah siap untuk menghadapi serangan. Kita tidak menunggu serangan, Walim. Kita harus menyerang duluan dengan tiba-tiba. Siapkan semua untuk naik kapal musuh. Baik. Bapak! Kau baik masuk di sini saja. Aku mau ikut menyebur, Bapak! Kau masih kecil. Urus dia. Nanti bakal datang giliran. Masuk, masuk. Kau boleh pegang ini. Di mana saya letakkan merpati ini, Walim? Letakkan saja di situ. Siap! Oi! Kau boleh pilih bayar pajak atau nyawamu. Tidak apa-apa. Bangsa. Tembak. Enam, kau naik ke atas. Siap, Walim. Kau siapkan tali. Tembak, Raka Itaun. Siap untuk menyerang. Gue, Raka. Siap untuk menyerang. Mereka naik kapal kita. Siapa yang menyerang? Mereka yang menyerang. Ini pada jangan takut, aku bukan bajak laut. Mari, ikut aku. Mari. Kurang ajar kau, Lengkap. Jiwa seseorang kecuali untuk bela diri. Selamatkan tawanan-tawanan. Ibu. Selamatkan anakku.
sudah. Ibu. Sudah. Sudahlah, nak. Mari. Aku ayahmu. Hei, Malin. Mana bintang-bintang saya? Habis, Kapitano. Hei, cari bintang-bintang. Hei, cari bintang-bintang, Kapitano. Hilang. Hei, lengkap. Aku akan bikin perhitungan lagi. Orang jahat susah matinya. Mana Malin? Lumbang, dorong. Hei, Malin. Ayo. Siap, diri batu. Siap, Malin. Pasang layar. Ayo, ayo, ayo. Hei, kita pulang. Malin, Malin mana? Kurang asam. Mana Malin? Kau dapat saudara. Siapa namamu? Langlang Buana. Eh, ini Malin. Kau dapat saudara. Ayo, salaman. Putar haluan! Jerman, putar haluan! Malam ini malam 14 kiraku. Putih, sudah berapa purnama abangmu Malin meninggalkan kita? Dengan malam ini sudah lebih 175 purnama yang lewat. Nah, kalau begitu, 5 purnama lagi, abangmu Malin akan pulang. Merpati sudah saya bawa ke geladak, Malin. Terima kasih, Bang Abang. Apa tidak ada pekerjaan lain kecuali mengurus burung merpati? Saya yang minta tolong Kak Malin. Ucapanku juga ditujukan untuk kau. Singkirkan merpati itu, Awang. Jangan. Merpati itu kan pemberian adekanomu. Aku tidak mempunyai waktu untuk mengurus hal yang semacam itu. Abang, ikut aku memeriksa muatan di bawah. Baik. Kiraku sudah waktunya untuk kembali ke muara. Aku harus memenuhi janjiku pada kembali. Mungkin kapal perompak itu akan menghadang kita. Apa boleh buat? Janji harus ditepati. Kasihan Ibu Malik. Aku maklum. Kita berlabuh dulu di muara, Malik. Baik, Nahoda. Mana Malik Kundang? Di bawah, di semua tempat. Kita akan melewati daerah nyerahkan pada hitam waktu malam. Coba atur kecepatan kita, Lang. Baik, juru batu. Saya, Malin. Layar atas turunkan. Kalau angin baik, kita akan sampai di kubur tepat pada waktunya. Kita mampir. Menemui ibumu dulu. Mampir? Kalau kita mampir, kapal Portugis itu sudah pasti akan meninggalkan kubu. Bagiku ibu tidak penting. Hah?
Tidak penting, Malik. Juru Munif, putar 90 derajat kiri. 90 derajat kemudian. Silakan, ayo. Baik. Rupanya Merpati itu menganggap penting juga, Kak Malin. Sabarlah kemarin, insya Allah dia akan pulang. Aneh, ada burung merpati terbang dari laut. Sekarang banyak yang aneh-aneh. Ada apa, Putri? Ibu, Bang Malin tak lama lagi akan pulang. Burung merpati ini membawa pesan. Malin pulang. Kau jaga saja di kapal, Lang. Malin, ya. Aku lihat nakal dalam kamu alim dunia, tapi ada dua pemuda itu. Yang mana, Malin? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa kabar, Pak Tua? Apa kabar, Bu Malin? Saya bawa pulang anak ibu. Ibu, kau pulang juga, nak. Ibu pikir tadinya kita tak akan bertemu lagi, Malin. Putih. Malin, siapa itu, nak?
Ini Lalang Buana, adik angkat Malin. Ayah dan ibunya sudah tiada lagi. Iya. Bolehkah saya beribu kepada ibu? Tentu. Mari sini, nak. Mulai hari ini, ibu mempunyai dua orang anak laki-laki. Lang-lang, ini adikku Putih. Oh, sudah, jangan bersedih-sedih di sini. Mari kita pulang. Mari semua. Putih, tunggu. Tunggu, Putih. Putih. Agaknya kau sudah lama mandi-mandi di sini, Putih. Kau cantik sekali. Ah, bagi pelaut yang turun ke darat, semua wanita itu cantik. Tidak, kau sungguh-sungguh cantik. Mengapa kau suka menyendiri? Mengenangkan nasibku yang malang. Kau sedih sekali rupanya. Setinggi-tinggi bangau terbang. Turunnya ke kubangan juga. Sejauh-jauh pulau berlayar. Pulangnya ke darat juga. Dan aku, daratan mana yang harus jadi tempatku pulang? Kami hanya orang miskin. Tapi, kalau kau mau pulang kemari, kami akan bersyukur sekali. Orang tak punya rumah, tak punya sanak saudara lebih miskin lagi. Aku cinta pada kau dari barang pertama, Putih. Ikannya Pak Dunia. Oh. Mari silakan tambah, Bu. Putih, lama bener kau. Kita tidak bisa lama-lama di muara ini, Pak. Sebaiknya kita berangkat malam saja. Kenapa malam? Ya, barangkali kita bisa menghindari intai anak Hoda Hitam.
Belum lagi habis rasa rinduku. Sudah mau berangkat lagi. Kan nanti Malin akan pulang juga. Ah, kau seperti orang mabuk saja, Lang-Lang. Mabuk asmara. Lang-Lang saja yang kau layani, Putih. Ini aku sudah punya tempat pulang. Di mana? Di mana kau berada? Simpan lagi sebagai tanda mata. Lang-Lang Buana! Sudah waktunya berangkat. Tinggal adik sayang, jaga dirimu baik-baik. Malin. Jangan lupa pada ibumu yang tua dan buruk ini, nak. Tidak, Bu. Biar Tuhan menjadikan aku batu. Kalau aku lupa ibu kandungku. Oh, Malin. Malin. Buti jaga ibu baik-baik. Ya, Malin. Malin. Sudahlah. Mari kita berangkat. Tolong. Yuk. Tolong, Malin. Jangan khawatir, tubuhnya dari besi. Yuk. Matikan semua lampu itu. Matikan semua lampu. Kalau matikan lampu itu. Moga-moga kita dapat melabui mata sidang itu. Ada cahaya lampu di samping kiri. Kapal apa itu? Barangkali lampu kapal dagang yang juga takut kepada perompak. Ikut aku, Dunia. Ya. Lang-Lang, pegang. Hah? Apa? Ah. Apa yang kau pikirkan? Kau juga tahu, kapal yang di luar itu adalah nahkoda hitam. Ya, aku tahu. Kenapa kau terimbongi aku? Mungkin bukan kau saja yang ingin kubohongi, Kak. Tapi diriku sendiri. Ya, kita sudah tua. Sudah lama kita berlayar bersama-sama. Dan jika masa-masa itu ku ingat-ingat, hatiku lega. Kapal ini selalu membawa muatan yang diperoleh dengan jujur.
dan dengan tujuan yang baik. Ya, memang itu adalah tujuan kita semula. Aku mau semuanya tetap begitu. Biarpun aku sudah tidak ada lagi di dunia ini. Dunia, aku agak khawatir memikirkan Malin. Dia kelihatannya keras, sanggup mengorbankan apa saja asal tujuannya tercapai. Aku ingin kau mengawasi. Ya. Kalau aku nanti tidak ada lagi, kau buka peti ini. Ini kuncinya. Mahuda! Dalamnya ada surat wasiatku. Ya. Kapalnya kuda hitam sudah dekat kita, Pak. Siapkan semua senjata. Aku duluan mengatur mereka. Silakan. Jump! Lepas aja, Mar! Turunkan layar! Malin! Jump! Sekarang tamat riwayat lengkap keparatif. Dia harus menebus kakiku yang dilumpuhkannya. Mana Kapitan? Di situ Kapitan. Jalan Pak. Ini kamu. Terima kasih Kapitan. Perhatian! Kumpul semua! Sudah semua. Barang siapa yang pertama kali naik di kapal musuh akan diberi hadiah 100 emas. Lama mengotori lagi sini.
Membiarkan anjing keparat seperti engkau untuk hidup terus. Betah tempat penguburan hartaku. Asal aku jangan kau bunuh, kau akan kubawa ke sana dan kita bagi dua. Wali muda, mana dia? Wali muda, oh itu dia. Kepalis, wali muda. Bapak luka parah, maka diharap datang. Ikat, ikat bajingan ini. Kita akan menyerahkannya ke pengadilan. Ada apa, ikat? Cepat! Ayo cepat! Ayo cepat! Meninggalkan kau di sini dunia. Apa boleh buat? Rupanya memang aku harus berkubur di dasar lautan. Malik, kini kau jadi nahkoda. Kapal ini ku serahkan pada kalian. Layarkanlah dia di jalan yang benar. Mualim dunia adalah penggantiku. Dengarlah nasihatnya. Bapak, jangan banyak berbicara. Jangan lupa Pak, pada ibumu, Malin. Ya. Aku tidak akan berbicara. Allahu Akbar.
Penghormatan terakhir. Tuan, siapa yang sedang diadili? Tuan Hitam dan kawan-kawannya. Oh, berompak yang termasyhur itu. Ya. Menyiksa ibumu. Apa kau tidak ingin lihat? Aku tidak sampai hati. Kalau begitu tutup saja matamu. Kamar ini kamarmu. Kalau lagi tidak ada tamu, ya. Justru kalau ada tamu, kiraku. Mengapa tidak? Jika mereka menyintaiku? Kami juga tamu. Hah? Ada saingan rupanya. Oh hatiku. Di mana-mana ada saja perompak-perompak yang mau mengambil milik kita. Kepadamu darah ayu perayu nomor satu. Mau mengapa kau? Kau lihat saja nanti. Senyumanmu. Ha 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 ha
pelaut gila. Mau apa kau? Aku mau mengadakan perjanjian. Aku tahu peta nahkoda hitam itu ada pada kalian. Dan kau datang kemari untuk mengambil peta itu? Tidak. Aku menawarkan jasa baikku. Tanpa bantuanku, kalian tidak akan sampai ke tempat harta itu. Aku bekas mu'alim nahkoda hitam. Aku dapat mengantarkan kalian ke tempat harta itu. Asal kalian mau bagi dua dengan aku. Harta itu akan kami serahkan seluruhnya kepada Syekh Bandar. Aku setuju. Kepalin. Aku yang menentukan di sini. Kau bisa berangkat besok ini hari. Makin cepat, makin baik. Turun ke darat sesudah malam turun. Kenapa? Pulau ini dijaga oleh nubuah nahkoda hitam. Mereka tidak boleh tahu kita datang. Aku tidak mau melihat kapal ini jadi kapal pengangkut harta rampasan. Aku juga tidak. Tapi Bapak dulu sudah berjanji untuk menjaga Kak Malin dan aku. Itulah yang aku pikirkan. Janjiku kepada almarhum Nakoda Lengkap. Dan keinginan Malin yang tidak kusetujui. Aku sudah tua. Kalian sudah dewasa. Barangkali kalian tidak lagi memerlukan aku. Habis ini, kita harus berpisah. Kemana Bapak pergi, ke situ aku pergi. Aku juga. Seharusnya kapal nahkoda hitam sudah sampai kemari. Makanan sudah habis. Anjing! Kenapa kau taruh kaki kau di sana? Kalian dengar itu? Aku disebutnya anjing. Ya, ya, kami dengar. Berani kau ya? Kurangin!
Kalau kerja jangan separuh-separuh. Habiskan semua. Emma, tunggu. Mau katakan mereka? Kau jangan ikut campur. Itu urusan dia. Emma! Ini tidak ada lagi dari pihak Nahkoda Hitam yang menuntut hak. Kecuali aku. Dan kau pun tidak akan merupakan pengecualian. Kau selamat karena tanda mata dari ibumu. Ini suatu peringatan. Kau masih dilindungi sampai saat ini. Sadarlah, Malin. Harta yang mau kau ambil itu penuh berlumuran dengan darah. Aku tidak perlu nasihatmu, dunia. Sejak kecil aku miskin. Sekarang aku kaya. Aku tak mau miskin lagi. Aku tak mau lagi jadi budak penjaga warung. Kalau aku mau, aku bisa bariskan kalian semuanya di sana dan mengalami nasib seperti lalu-lalu itu. Tapi aku seorang yang mempunyai rasa kemanusiaan yang cukup tebal. Kalian kuampuni. Kalian bertiga akan kuberikan sebuah perahu. Di dalamnya kalian dapatkan makanan dan semua milik kalian. Kita berpisah di sini. Lalu, antarkan mereka ke perahu. Kau angkuh! Kau lupa kepada asalmu. Tuhan akan mengembalikan kau ke sana. Wah! Lang, kita bertemu lagi di Gua Lanang. Susul aku ke Gua Lanang. Sepuluh langkah dari sini, kau akan jumpai tanda semacam ini. Dadah, Liti. Ayo.
makan di situ. Sungguh. Ayo pikir kalian. Ayo, lari cepat. Berdiri. Cepat. Thank you.
pulang, Lena. Ibu sudah tua. Pulanglah, Malin. Harilah larut. Kami sampai di Muarani saja, Nokoda. Aku sangat sedih mendengarkan kisahmu, Mualim. Ya, sudah waktunya bagiku untuk menghabiskan sisa umurku di darat. Dan kau, Lang-Lang, kau masih sangat muda. Aku pergi. Kemana bapakku ini pergi? Lagi pula, di Muara ada yang menunggu aku. Oh, itu lain perkara. Aku tak dapat menahanmu. Selamat jalan, Mualim. Selamat tinggal, Nahuda. Selamat berlayar, Nahuda. Terima kasih. Terima kasih. Lang-Lang! Kalau kau rindu laut, carilah aku. Aku akan ingat, Nahuda. Terima kasih. Bongkar sahu! Angkat layar! Bongkar! Satu, dua, satu, dua. Pangeran. Ada apa, Urai? Tuan Putri mohon air kelapa muda. Air kelapa muda? Ya, Pangeran. Lang, sudah sampai di mana sekarang? Di sekitar Muara, Tuanku. Hah? Muara? Baiklah, sampaikan kepada Tuan Putri, segera diambilkan. Dan? Ya. Usahakan semuanya. Tuan Putri, lihat. Ada pantai. Pasirnya putih, bagus sekali. Alangkah segarnya kalau bisa mandi air tawar. Iya ya, mengapa Tuan Putri tidak minta untuk mendarat saja? Untunglah dia hanya minta air kelapa muda. Pangeran, Tuan Putri memohon agar diperkenankan mendarat. Hah? Jelak. Hamba ingin minum air kelapa muda dan turun ke darat. Tapi di sini tidak ada kampung, Tuan Putri. Pada hamba dikatakan kita berada di depan muara. Tapi Tuan Putri, tidak baik turun ke darat.
waktu menikahi hamba, Tuanku berjanji untuk memenuhi semua permintaan hamba. Sudah 3 bulan hamba tidak datang bulan. Jangan menangis, sayang. Ibu kemana, Putih? Seperti biasa, di tepi pantai. Heran, tiap hari ya di sana menunggu Malin. Oh, itu biasa. Seperti kata pepatah, kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang penggalan. Soalnya, Pak, barangkali nahodanya baik budi. Iya. Siapa tahu dia mau membawa aku berlayar. Mungkin. Seperti dahulu, nahoda lengkap membawa Malin Gunang. Iya, siapa tahu. Bu, mari kita ke sana, Bu. Ayo. Siapa di antara tuan-tuan yang jadi tua kampung di sini? Saya, Tuan. Oh. Tuan kami memerlukan beberapa buah kelapa muda. Tolong ambilkan. Hadiah yang dijanjikannya cukup besar. Baik, Tuan. Segera. Erang. Ya, Pak. Mari. Panggil kawan-kawan. Turunkan kelapa muda. Baik, Pak. Terima kasih. Coba kau tanyakan mengenai abangmu, Malin. Baik, Bu. Saya ingin bertanya, Datuk. Ya. Apa Datuk pernah bertemu dengan pelaut Malin Kundang? Pemilik kapal ini seorang pangeran bernama Malin Kundang. Itu anakku. Oh, tidak mungkin. Pemimpin kami bukan anak perempuan miskin. Pemimpin kami seorang pangeran. Tapi saya ibunya, Datuk. Diamlah, Bu. Barangkali namanya yang sama. Tidak, Putih. Seorang ibu tahu kapan anaknya pulang. Abang Malin. Malin. Terkutuk kau! Ah! 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 Ah!
Malin. Ibu sudah tua, Malin. Ya Allah, ya Tuhanku, bawalah saksi bahwa Malin Kundang itu ada anak kandungku. Thank you.
jantungnya masih berdetak. Ampunilah dia, Bu. Supaya dia dapat pergi dengan tenang. Ibu. Ampunilah Bang Malik, Bu. Gantikannya kasih ibu dengan harta, ia adalah anak yang lupa, surga berada di bawah kaki ibunya, dan Tuhan yang maha kuasa menghukum mereka yang pelupa. Dan kau hai manusia sadarlah akan contoh yang diberikannya. Inilah kisah si Malim Kundang.